Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan aku Novita Putri. Sebelum menonton videonya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Oh ya teman-teman, ini aku, ini tuh sebenarnya udah setengah 12. Aku ini habis mandi lagi karena kan tadi aku habis gosok itu. Gosok apa namanya? Apa ya namanya ya? Bahasa Indonesianya latar itu apa ya? Emperan lah. Oh, itulah. Dan sekarang aku mau kasih lihat kalian bagaimana aku pakai skincare apa ya setiap paginya rutinitas. Tapi ini aku mau ke bawah lagi karena anakku di bawah ini. Ini adalah kamarku. Ini aku ambil skincare ya, biasanya aku pakai ala aku ya. Aduh, petang goblok. Gimana caranya ya, udah ini. Bentar. Susah banget teman-teman. Pokoknya panggang ya video. Wes langsung dulu ora dulu. Semangat pokoknya. Pokoknya sukses sih ini. Harus semangat. Enggak ada perjuangan yang langsung instan. Mie aja yang katanya instan masih harus direbus. Apalagi kesuksesan gitu kan teman-teman. Bentar. Kita turun lagi. Yuk. Ini aku mau di bawah. Anak-anakku lagi di bawah. Turun. Terus. Dia lagi nonton TV. Kena copyright enggak ya? Enggak lah, bismillah. Bentar ya. Saya sudah lah. Mau fang dong, saya mau dulu. Saya jago. Gua bisa tahu mama fang lawas ya, gua bisa tahu. Empat. Bisa buat. Tuh ya, biasa berdebatan dulu dengan anak sih. Ya. Itu jalan tidak lama. Ini adalah skincare yang lagi viral dan aku mencobanya belum ada satu bulan. Emang ini bersih banget ya. Kadang ada yang bilang lah, tapi kan pasti udah bersih sebelum pakai skincare ini. Enggak, aku tuh tipikal orang yang kalau mau ganti skincare aku stop dulu skincare yang lama sekitar 1 bulan atau 2 bulan dulu. Netralin wajah dulu ya biar enggak kaget gitu. Aduh, bander. Pertama aku pakaiin dulu ya tonernya. Kalau pagi disemprot aja karena kalau pagi kan enggak banyak debu bangun tidur ya gitu, mandi bangun tidur, jadi enggak hoyang dulu. Kalau malam diharuskan pakai kapas, digosok pelan-pelan. Semprot-semprot aja. Semprot-semprot aja. Bentar. Tuh ya. Jadi pokok ini meresap dulu. Tonernya meresap dulu, terus pakai ini. Kalau pagi kan enggak perlu pakai serum ya. Kalau malam pakai serum ini, teksturnya seperti ini. Ringan banget teman-teman, ini tuh. Enak banget, udah BPOM nih. Labelnya BPOM ya. Nih kayak gini. Nih, hasilnya aplikasikan ke seluruh wajah dan leher biar enggak gelap. Heidi. Oh. Lihai ya. Ini sama anakku ya, review sama anakku. Aku di rumah. Ini aku habis mandi. Nih.
terus kok agak mana ya? Enak gak sih? Terus selanjutnya semuanya teman-teman jangan lupa skip yang namanya sunscreen, karena sunscreen itu sangat melindungi kulit wajah kita dari sinar matahari, mau itu sunscreen merek apapun ya, itu sangat penting. Kalau aku pakai ini, pakai Wardah, pokoknya buat wanita-wanita sunscreen itu sangat perlu, laki-laki juga boleh sih kalau nggak males. Nih kok nggak enak banget ya, nih ya. Terus lanjut pakai sunscreen. Sampai leher juga, ini pun enak kok, cepet keresepnya, teksturnya enggak lengket, enak, enteng buat kulit. Cepet ngeresep walaupun dikasih banyak ya, itu langsung keresep nih. Tuh kan, ini kok kuasnya banyak lah ya di jidat ya, hilang. Ngeresep. Terus jangan lupa nih buat bibir biar enggak kering, Vaseline. Kalau kalian buat apa, kalau aku pakai ini ya. Ini semua produk yang aku pakai, ini semua tuh aku juga jual ya teman-teman, jadi bisa order buat yang ada di Taiwan. Kalau yang di Indonesia nanti ya nunggu aku pulang. Tuh dulu ya. Aduh, mae, cepu. Ya, pokoknya ini tuh semua tuh aku jual. Kalau di Taiwan harganya 700 yen udah free ya, teman-teman. Nih. Silakan dikepoin di Facebook aku Novita Putri, kalau di TikTok Novita Putri 0128, kalau Instagram aku Novita Putri _ 28. Terima kasih yang nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pokoknya ini apa, skincare rutinitas pagi ya. Anakku gimana? Bentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.